Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatana Sana Nur Hidayah. Selamat datang di YouTube channel saya ya. Kali ini saya mau unboxing paket dari Shopee. Saya pesannya itu mesin jahit portable dan seperti ini tampakannya. Ini mesin jahitnya saya pesan di toko servis Jaya Supply, harganya itu Rp489.000. dan mari kita unboxing dulu seperti apa mesin jahitnya. Ini paketnya saya sudah sampel desinfektan, jadi insya Allah aman dari virus corona. Jadi kita harus hati-hati sih sebenarnya kalau pesan apa-apa, apalagi pesan online kan kita tidak tahu ini disentuh sama siapa saja, terpapar oleh apa saja. Jadi sesampainya di rumah saya sentuh pakai desinfektan, dan tidak lupa juga setelah membersihkan paket ini usahakan kita harus cuci tangan setelah membersihkan cuci tangan. Dan seperti ini mesin jahit yang saya pesan itu seperti yang di gambar ini, cuman warnanya yang saya pesan itu warna biru. Jadi ini pakan buahnya. Oh iya, ini saya juga ada pesan 3 sepatu sepatu mesin jahit portable. Nah ini, yang ini sepatu kelim, harganya itu Rp25.000. terus ini sepatu obras, itu harganya Rp18.000. dan ini untuk sepatu jahit kaos dan satin atau satin seperti ini. Harganya ini Rp25.000. Jadi yang saya pesan di toko ini ada 4 item. Sepatunya ada 3, terus sama mesin jahitnya. Di dalam dusnya ada dapat buku petunjuk. Buku petunjuk penggunaan mesinnya seperti biasa. Dan di dalam itu ada dus lagi biar aman. Aman sih mesinnya. Terus dapat pijakan kaki, terus dapat colokannya mesinnya seperti ini. Oh, ini kayaknya mereka sudah punya toko sih, sudah menggunakan ini, udah dites. Jadi datangnya ada kayak jahitan seperti ini untuk dicoba dulu apakah mesinnya bagus dikirim ke konsumen atau tidak. Jadi seperti ini penampilan mesin jahitnya. Di sini walaupun ini agak murah, tapi ini ada pilihan 12 macam jenis jahitannya, tinggal dipilih saja. Ini tombol pilihnya mau jahitan seperti apa yang kita inginkan, tinggal diputar aja. Terus mesin jahitnya ini yang lebih bagus lagi, bisa digunakan tanpa menggunakan listrik, jadi menggunakan baterai. Cara menggunakannya itu tinggal digeser saja aplikatornya yang ini. Kita mau menjahit dalam keadaan lambat bisa ditekan, bisa digeser ke low, atau mau yang cepat bisa digeser lagi ke high gitu. Terus letakkan baterainya ada di bawah seperti ini,
baterai itu yang digunakan kayaknya A3, 4 buah yang dibutuhkan biar bisa menggunakan mesin jahitnya. Dan untuk hasil jahitannya menggunakan mesin jahit ini seperti apa, nanti saya akan taruh di akhir video. Dan sekian untuk unboxing mesin jahit portable saya ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.